Jumpa lagi bersama saya Sugiyarna dalam channel Ki Sugiyarna dari SMK Negeri 12 Bandung. Saya akan menyampaikan pemecahan masalah siswa dalam tema penyusunan laporan PKL terhambat. Dan kami mengampu dalam pelajaran pengoptimalisan komponen pesawat udara. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Siswa tidak memiliki fasilitas komputer atau laptop untuk membuat laporan, sehingga harus mengerjakan di rental komputer dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagai akar permasalahan, lambatnya penyelesaian penyusunan laporan PKL. Setelah anak-anak selesai atau siswa-siswi selesai PKL, dia harus menyampaikan dan membuat laporan pelaksanaan PKL. Sebagai alternatif solusi pemecahan masalah, pertama, guru memberikan alternatif untuk mengerjakan di laboratorium komputer sekolah. Yang kedua, siswa yang memiliki laptop sebaiknya mengerjakan di sekolah, sehingga dapat mengerjakan bergantian dengan teman lainnya. Yang ketiga, memberikan motivasi siswa agar dapat menyelesaikan laporan PKL dengan baik. Sebagai hasil pemecahan masalah, siswa yang memiliki laptop mengerjakan di sekolah, sehingga dapat mengerjakan bergantian dengan temannya, serta ada sebagian siswa yang mengerjakan di laboratorium sekolah. Dan akhirnya, siswa pun dapat menyelesaikan penyusunan laporan PKL dengan baik. Sebagai sumber rujukan, kami ambil dari SK Guru Tugas dan Wewenang, kemudian Surat Tugas Membimbing PKL. Sekian paparan hari ini. Salam sehat. Sukses selalu.